Halo semuanya, pada video kali ini saya akan mengajak kalian jalan-jalan ke Ramen Jovi, restoran baru yang barusan buka belum lama di kota Cirebon. Ini jalan menuju Jovi Ramennya, alamatnya berada di Jalan Sutomo nomor 4, tepat di belakang, pintu belakang dari Superindo yang ada di Kesambi. Nah, ini saya sudah mendekati Jovi Ramennya. Saya datang ke sini tuh waktu pertama kali pembukaan, dan ini kondisinya waktu sore hari. Nah, ini Jovi Ramennya di sebelah kanan saya, dan saya parkir kendaraan mobilnya di depan Jovi Ramennya. Kendaraan roda 4-nya parkir di depan Jovi Ramennya. Tempatnya banyak parkirannya, dan ini masih banyak karangan bunganya waktu pertama kali saya datang ke Jovi Ramen ini, karena waktu saat saya datang ini barusan pertama kali pembukaan. Nah, ini kondisi depannya dari Jovi Ramennya, ada ruangan outdoornya untuk makannya. Ini ruangan indoornya dari Jovi Ramen. Nah, ini bagian kasirnya dari Jovi Ramen. Ini interior ruangannya bagus banget, ada dekorasi bernuansa Jepang. Dan ini adalah buku menunya di Jovi Ramennya. Buku menunya simple, hanya ada dua, dimsum dan bagian ramennya. Jadi buku menunya hanya seperti ini, guys. Dan di sini juga harga Jovi Ramennya, kari ada mala dan ada soyu dari kuahnya. Nah, kira-kira seperti ini, guys, buku menunya bisa kalian lihat. Dan ini bagian dimsumnya dan minumannya. Jadi hanya ada dua jenis. Dan ini kondisi restorannya, guys. Waktu pertama kali saya datang ke sini, kondisi restorannya bagus. Penerangannya bagus di restoran ini, dan dindingnya dihiasi dengan dekorasi bernuansa Jepang. Dekorasinya juga bagus di interior ruangan Jovi Ramennya. Nah, ini ada hiasan dekorasi bunga sakura gitu, guys, di area tengah-tengah dari tempat makan Jovi Ramennya. Dan area di belakang Jovi Ramen ini juga dihiasi dengan gambar-gambar bernuansa Jepang seperti ini, guys, kondisinya. Dan saya datang sini tuh pada sore hari dengan suasana makan yang cukup menyenangkan di area Jovi Ramen ini. Nah, seperti ini, guys, kondisinya bernuansa otentik Jepang. Nah, ini kari yang saya pesan, ramen. Dan ini ada ramen kari wonton, dan ini ramen kari chicken katsu. Ya, lumayan lah kuahnya. Lumayan sih, laku nih. Lumayan enak. Itu bisnya, bisnya itu nggak tuh? Amok nggak bisnya? Tahu, gimana? Jadi sih kalau makan gue lebih sedikit porsi, sedikit ini. Kalau yang takarannya seperti ini, guys, Jovi Ramennya yang saya makan nih, ramen kari, dan ada potongan somainya di dalam ramen kari saya. Nah, kira-kira begini, guys, review makanan saya di Jovi Ramen. Semoga kalian tertarik untuk datang makan di Jovi Ramen yang ada di kota Cirebon. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.